ya. Jadi biaya transportasi itu diberikan berapa kali? Untuk biaya transportasi itu diberikan 2 kali guys, pada saat kita datang dan pada saat kita pulang, gitu ya. Dan itu pun diberikan apabila kita naik pesawat, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang beasiswa pendidikan Indonesia, tetapi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang berada di video ini. Nah di video ini lumayan banyak yang komen dan bertanya masalah tentang BPI, entah itu mulai dari biaya pendidikannya yang akan ditanggung, kemudian bagaimana pendaftarannya atau bagaimana prosesnya. Nah, jadi karena banyak banget pertanyaan di situ dan saya nggak bisa menjawab satu persatu, makanya saya buat video ini. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang saat ini masih kebingungan dan masih banyak banget pertanyaan tentang beasiswa pendidikan Indonesia yang tentunya ini tahun 2024 akan buka lagi teman-teman pada bulan sekitar April atau Mei nanti. Jadi kalau misalnya kalian pengen daftar, mungkin bisa nonton video ini sebagai salah satu referensi buat kalian kalau misalnya kalian pengen daftar. Nah, gimana sih prosesnya? Gimana sih pertanyaan-pertanyaan situ? Di pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ saya jawab. Simak videonya baik-baik ya. Semoga bermanfaat. Nah, di sini aku pakai laptop guys karena aku pengen lihat pertanyaan-pertanyaan apa saja sih di dalam video tersebut. Ini aku baru cek semalam dan aku bikin video ini hari ini. Nah, sekarang kita cek pertanyaan yang pertama. Ini. Di pertanyaan yang pertama ini dia menanyakan untuk dana yang diberikan tempat tinggal atau kos selama kita berada di tempat studi itu sama dengan biaya bulanan hidup bulanan atau terpisah. Nah teman-teman semua, ketika kita diberikan biaya hidup bulanan, kalau misalnya itu berbeda-beda ya tiap daerah, tergantung daerahnya. Dan kalau misalnya kayak di Bandung itu kan biaya hidup bulanannya itu sekitar 4.300. Nah, apakah itu udah include dengan biaya kos? Ya, sudah include biaya kos. Jadi udah di situ teman-teman. Jadi kita biasanya terima itu 3 bulan sekali. Jadi jumlahnya itu kalau untuk di kota Bandung dia 12.900 dan itu udah include dengan kosan, tempat tinggal. Nah, itu sudah include di situ. Jadi nggak ada lagi yang namanya biaya tempat gitu. Jadi nggak ada lagi. Jadi hanya ada di biaya hidup bulanan itu. Kita lanjut, apakah itu sama juga dengan LPDP? Nah, sejauh pengetahuan saya, untuk biaya atau dana-dana yang diterima oleh penerima atau OWER di BPI itu sama persis dengan LPDP. Jadi, sebenarnya mungkin karena lembaga yang memberikan dananya itu sama, makanya BPI dan LPDP itu sebenarnya semuanya sama gitu. Entah itu biaya hidup bulanan, biaya buku, kemudian dana kedatangan dan lain sebagainya itu semuanya sama guys. Jadi ya BPI dengan LPDP ya sama aja gitu ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan berikutnya. Dia lulus BPI, nanti kuliahnya tanggal 12 Februari nanti. Selamat ya Kakak Rami, selamat karena udah lulus. Lalu pas daftar ulang saya isinya pendaftar jalur beasiswa. Apakah ini nanti akan dibayarkan langsung oleh BPI atau kita bayar sendiri dulu lalu nanti digantikan oleh pihak BPI? Maksudnya ini mungkin biaya SPP ya. Soalnya saya tanya ke teman, lalu kata teman saya yang lolos BPI juga, dia bayar sendiri tapi dia udah kuliah dulu baru daftar BPI, sedangkan saya daftar BPI dulu. Gimana penjelasannya? Nah, ini sebenarnya banyak banget yang dialami oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi kalau misalnya kan BPI itu biasanya pengumumannya itu sekitar September atau November. Jadi biasanya kita tuh udah kuliah selama kurang lebih 2-3 minggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal ini, biasanya tuh ada orang yang defer ke semester genap. Nah, kalau misalnya kalian defer ke semester genap, maka kan namanya kalian kan udah lolos nih, tapi kuliahnya nanti di semester genap. Jadi sebenarnya itu nggak perlu, kita nggak perlu repot karena kita udah didata sama BPI dan kampus juga udah punya data kita. Nah, kalau seperti ini kita nggak perlu bayar guys. Jadi buat Kak Rami nggak perlu bayar. Jadi Kak Rami masuk kuliah,
Nanti kalau misalnya itu udah nanti didata sama lurah di kampusnya Kak Rami. Jadi nanti Kak Rami kan pasti masuk tuh di dalam grup WA kelurahan dari kampusnya kakak ini. Setelah itu nanti akan didata. Setelah didata maka SPP-nya secara otomatis akan dibayarkan. Jadi tidak perlu memikirkan SPP. Jadi gunanya sebenarnya kalau kita daftar, misalnya daftar BPI tahun ini, kemudian kita defer ke semester genap, gunanya itu karena kita nggak perlu bayar SPP sebelumnya. Karena biaya SPP untuk S2 ataupun S3 itu lumayan ya guys. Jadi biasanya tuh banyak kan strateginya seperti itu. Ya betul sekali ya. Ini ada pertanyaan berikutnya sama kakak ini juga. Ini dia nggak perlu bayar lagi. Iya betul sekali. Jadi nggak perlu bayar kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk biaya penyusunan atau penelitian tesis dalam negeri, apakah bersifat lumsum atau harus diajukan dalam bentuk proposal? Mohon infonya. Oke. Jadi di sini untuk BPI ini sebenarnya ada peraturan baru yang diberikan, yang di apa? Baru-baru ini ya, baru sekitar 2-3 bulan yang lalu itu peraturannya baru diluncurkan sama BPI gitu. Jadi tidak perlu kita buat RAB untuk pengajuan dana bantuan tesis atau disertasi. Nah sekarang tuh bersifat lumsum, jadi kita tidak perlu membuat posalnya, RAB-nya, jadi nggak perlu. Terus kita juga tidak perlu kayak bikin laporan keuangan gitu. Jadi kita hanya mengajukan aja. Jadi syarat-syaratnya pun sangat mudah karena kita hanya perlu mengajukan syarat-syarat ini. Nanti aku sertain di sini, kalian bisa cek atau kalian bisa cek di panduan pencairan. Nah. Tapi kemungkinan besar karena peraturan ini baru, mungkin di panduan pencairan belum ada. Tapi alhamdulillah saya sudah mengajukan dan udah di edisasi sama BPI. Nah ini kalian bisa cek di sini. Kalian bisa cek di syarat-syarat ini aku udah sertain. Nanti aku bikin video deh buat kalian yang pengen tahu gimana sih untuk bantuan penelitian ini. Jadi nggak perlu ya saat ini. Karena udah sifatnya udah apa ya, udah nggak perlu bikin laporan keuangan, kita nggak perlu bikin RAB lagi, jadi udah benar-benar kita terima beres gitu. Tapi ada satu lagi kabar gembira dari BPI itu, karena biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan BPI itu untuk anak S2 atau yang bantuan tesis itu biaya penelitiannya itu sekitar 15 juta guys, dan itu pun kita harus bikin RAB dan laporan keuangan. Tetapi di peraturan baru ini untuk S2 itu dana bantuan penelitiannya 20 juta dan itu cairnya dua kali. Jadi di pencairan pertama itu 75% sekitar 15 juta, kemudian di pencairan kedua itu 25% sisanya. Dan itu nanti ada syarat-syaratnya untuk pencairan pertama apa saja yang harus di-upload untuk pengajuan dananya. Dan di pencairan keduanya juga apa saja yang harus di-upload. Jadi kemudian selanjutnya ini ada yang ini ya. Ini kapan buka? Udah ya kakak Sailila, maaf baru balas ini komennya dia. Dia tuh ngomen kapan sih buka batch 2 gitu ya. Jadi BPI tahun yang kemarin, yang 2023 itu, batch 2 itu hanya untuk yang S3 guys. Jadi nggak ada untuk yang S2. Jadi sayang banget ya, karena banyak banget teman-teman yang pengen daftar, tapi sebenarnya nggak bisa gitu, karena nggak ada batch 2 untuk S2. Jadi yang tahun kemarin aja tuh udah full gitu. Peminatnya mungkin banyak banget, sehingga udah full untuk batch 2 kemarin tuh. Untuk yang GTK juga nggak ada yang S2, yang S3 juga nggak ada untuk GTK. Jadi kayaknya cuman dosen dan calon dosen untuk yang S3 di batch 2. Jadi nggak ada guys. Kita lanjut ya. Kak mau tanya, kalau beasiswa ongoing apa saja yang termasuk komponen pembiayaannya? Oke, ini mau aku konfirmasi guys. Jadi di BPI itu beasiswa pendidikan Indonesia itu nggak ada ongoing. Nah, jadi kalau misalnya kayak ada yang nanya, tapi kak
kakak kok bisa gitu, sudah kuliah tapi bisa daftar PPI. Nah, itu bukan termasuk ongoing guys, tapi batch 2, jadi gelombang kedua. Nah, gelombang kedua tuh ya memang saya sudah kuliah gitu, tapi bukan termasuk ongoing. Kita tetap dihitung dari semester 1 gitu. Bahkan pembiayaannya tuh dihitungnya juga dari pertama kali saya masuk kuliah gitu, bukan dihitungnya kayak semester ini. Jadi kalau ongoing itu kan biasanya kita belum daftar, belum kampus, atau kita sudah kuliah baru kita mau daftar beasiswa. Nah, kalau di BPI itu nggak ada seperti itu. Jadi memang pengumumannya BPI itu pada saat kita udah kuliah, tapi kita itu daftarnya sebelum kita kuliah gitu. Tapi kita udah terima LOE guys, jadi kita udah dapat LOE, udah diterima di kampus tersebut, walaupun kita belum kuliah baru kita daftar BPI, seperti itu. Belum masuk perkuliahan gitu ya. Jadi di BPI nggak ada ongoing. Jadi mohon maaf kakak, apa ini, ital space, jadi nggak ada ongoing untuk BPI. Kalau misalnya kakak mau daftar udah kuliah nih, tapi nggak dapat beasiswa atau pengen daftar beasiswa, bisa daftar di beasiswa unggulan. Jadi itu untuk ongoing juga bisa. Jadi pembiayaannya juga sama seperti BPI, cuman mungkin dia sedikit berbeda, sedikit banget bedanya. Jadi kalian bisa cari kak tentang beasiswa unggulan. Oh ini ya, Kak Novita Rizka Yuleka. Ini dia minta supaya bahas soal-soal tes S2 domisili dong. Oh iya. Oke, nanti mudah-mudahan saya bisa membahas ini, tapi sepertinya mudah-mudahan ya kak, semoga nanti bisa buat video tentang soal-soal, bahas soal-soal tes S2. Ya, ditunggu aja videonya nanti ya. Kemudian biaya hidup bulanan, ini dari Kak Amel. Izin bertanya, berapa biaya hidup bulanan itu diterima di awal, atau kita harus melaksanakan perkuliahan selama 3 bulan dulu baru bisa diajukan? Nah teman-teman semua, ketika kita sudah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa yang menerima beasiswa BPI, kita tuh sebenarnya udah dicatat sebagai mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya yang pertama, setelah kita dicatat sebagai mahasiswa yang menerima atau kita sebagai awar di BPI, kita harus mengisi MONEF. MONEF, maka secara otomatis uang yang ada itu akan masuk ke rekening kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mengisi MONEF. Nah teman-teman semua, kalau misalnya kalian masih bingung cara mengisinya, aku juga ada sudah buat video. Ini videonya, kalian bisa cek di situ. Di situ saya membahas tentang apa saja sih yang dilakukan setelah lulus BPI, setelah dinyatakan sebagai mahasiswa yang menerima beasiswa pendidikan Indonesia. Kalian bisa cek di situ. Di situ aku udah jelasin pengisian MONEF-nya kayak gimana dan apa saja yang harus dilakukan setelah kita dinyatakan. Ya maaf ya tadi ya guys, karena kamera aku tiba-tiba mati. Nah sekarang kita lanjut tentang MONEF. Nah kalau misalnya kalian udah dinyatakan sebagai awardee, atau pada saat pengumuman kalian dinyatakan lulus sebagai salah satu penerima beasiswa pendidikan Indonesia, kalian harus mengisi data di dalam halaman MONEF BPI. Nah secara otomatis setelah kalian mengisi datanya kemudian diverifikasi sama BPI, maka otomatis biaya hidup bulanan itu akan masuk. Jadi salah satunya adalah kita harus mengisi itu. Tapi teman-teman ingat banget ya, teman-teman ingat bahwasanya biaya hidup bulanan itu nggak langsung masuk gitu teman-teman ya. Jadi harus sabar. Biasanya tuh kalau misalnya kayak tahun kemarin itu biaya hidup bulanannya itu masuk ketika kira-kira bulan November atau Desember. Jadi kalau misalnya kalian kuliah September atau Agustus, ya sabar aja nunggu sampai November atau Desember. Jadi tentunya datanya akan diproses dulu sama BPI, jadi kalian sabar aja gitu. Kadang itu ada yang bertanya gitu, kok saya udah dinyatakan lulus tapi uangnya belum masuk-masuk juga? Ya sabar ya teman-teman, karena tentunya BPI itu melakukan data dulu, mendata kalian, karena penerima BPI itu banyak banget, bukan cuma ratusan tapi ribuan penerima BPI. Jadi mungkin mereka masih mendata dulu gitu dan lain sebagainya. Nah, apalagi kayak kemarin ya, itu ada sedikit keterlambatan dalam penerima
bahkan penerima yang lama aja tuh, awardee yang lama juga mengalami keterlambatan menerima uang bulanan. Kenapa? Karena ada kayak pergantian bank dari bank BRI ke Mandiri. Nah, itu perlu proses. Jadi, kalau misalnya kalian masih, aduh, kayaknya kok lama banget terimanya, ya emang kayak gitu, ya. Jadi disabar-sabarin aja. Nah, di sini di buku panduan BPI tahun 2022, ini kakaknya nanya lagi ya, Kak Amel. Dia nanya, di sini dana bulanan untuk S2 di Yogyakarta itu 3.600 ya, Kak. Apa memang berbeda? Nah, ini sudah saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya bahwasanya setiap daerah itu memiliki perbedaan jumlah biaya hidup bulanan. Jadi tergantung biaya hidup di daerah tersebut. Contohnya ini kayak di Yogyakarta, di sini kakak bilangnya 3.600, emang segitu. Atau mungkin sekarang kayaknya udah naik deh guys, kayaknya sudah 4 jutaan gitu kalau di Jogja. Jadi tergantung buku panduan yang kakak bacanya ini 2022, mungkin 2023 itu berbeda lagi. Jadi sih tergantung dari daerahnya. Kalau misalnya di daerah tersebut biaya hidup bulanan, biaya di sana itu lebih rendah, maka biaya hidup bulanan yang diberikan juga lebih rendah. Di sini juga ada yang bertanya, kalau sebagai guru PNS yang sudah tersertifikasi, apakah selama menempuh pendidikan tetap menerima penghasilan per bulan dan tetap mendapat tunjangan profesi? Ini setahu saya ya guys, karena saya itu berasal dari guru swasta, jadi belum dapat sertifikasi juga. Tapi setahu saya, bagi yang sudah PNS dan dia mendapat beasiswa, maka dia tetap mendapat gaji, tetapi dia tidak, kayaknya tidak mendapatkan tunjangan profesi apalagi ya, kayaknya gitu. Jadi cuma kayaknya hanya mendapat gaji pokok aja kayaknya ya. Nah, ini sepengetahuan saya. Kemudian di sini ada lagi bertanya, izin bertanya, di tahun kemarin skema S2 GTK di batch 2 ada dibuka nggak, Kak? Ya, seperti di video saya yang ini, kalau kalian misalnya cek di sini, di situ saya sudah jelaskan bahwasanya saya itu penerima beasiswa S2 GTK itu di batch 2 guys. Dan di batch 2 itu sebenarnya udah gak ada formasi, tetapi saya pada saat itu tetap ikut tes dan ternyata saya lulus. Tapi katanya itu formasi dari kategori-kategori lain karena belum mencukupi dan belum memenuhi syarat, akhirnya yang GTK yang bagus dimasukkan ke diambil dari kuota yang itu. Jadi gitu untuk yang tahun kemarin ya. Nah, tahun 2023 kemarin, tahun 2023 ini yang baru itu untuk skema S2 semua ya, bukan cuman GTK, untuk skema S2 itu nggak dibuka untuk batch 2. Jadi hanya ada S3, itu pun calon dosen. Jadi S3 calon dosen atau dosen gitu. Jadi nggak ada untuk batch 2 kemarin tuh, nggak ada sama sekali untuk S2. Mungkin karena kuotanya udah penuh dan udah masuk gitu ya, jadi nggak dapat kuota untuk S2. Jadi sayang banget ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada dana penelitian diberikan, semuanya akan diberikan atau hanya nominal tertentu? Oke, Kak Sofian, ini aku udah jelasin tadi di awal bahwasanya sekarang tuh BPI modelnya lumsum. Jadi semua, nggak ada lagi yang namanya lab non-lab gitu ya. Nah, jadi untuk S2 itu kisarannya sekitar 20 juta untuk biaya penelitian. Diberikan dua kali pencairan, yang pertama 75% sekitar 15 juta, dan yang kedua adalah 5 juta 25% dari keseluruhan biaya bantuan penelitian tersebut. Itu untuk S2. Terus kalau untuk S3 itu dia 50 juta. Jadi 75% dari 50 juta itu di pencarian pertama, kemudian 25% sisanya lagi di pencarian kedua. Itu dia sudah semua gitu. Jadi udah nggak ada lab non-lab gitu guys. Jadi semua sudah masuk di situ. Ini ada pertanyaan lagi, apakah beasiswa BPI dan LPDP dananya sama? Sama ya, ini aku udah jelasin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu biaya transportasi ya. Pertanyaannya ini dari Kak Haris ya.
Jadi biaya transportasi itu diberikan berapa kali? Untuk biaya transportasi itu diberikan 2 kali guys, pada saat kita datang dan pada saat kita pulang, gitu ya. Dan itu pun diberikan apabila kita naik pesawat, gitu. Jadi kalau misalnya yang kampusnya cuman naik mobil doang, kayaknya nggak dikasih biaya transportasi, ya. Kemudian apa hanya pas datang dan pas lulus aja gitu? Ya benar ya, pas datang pas lulus aja. Oke, terus apa bedanya dengan dana kedatangan? Nah, dana kedatangan ini itu dana yang diberikan kepada awardee ketika dia udah berada di tempat tinggal. Jadi kalau beda dengan biaya hidup bulanan ya guys. Jadi kalau biaya hidup bulanan itu kan memang biaya yang dipakai buat keseharian kita. Setiap bulannya kayak apa saja sih keperluan-keperluan kita. Nah, dana kedatangan ini diberikan sebagai misalnya kalau misalnya kalian pertama kali datang ke sebuah daerah, tentu kan di situ kalian kan harus banyak banget yang harus dipersiapkan, mulai dari tempat tinggal, kemudian mulai dari keperluan-keperluan lain. Nah, makanya BPI memberikan biaya dana kedatangan ini. Nah, biaya dana kedatangan ini itu sejumlah 2 kali dari biaya hidup bulanan per bulannya. Jadi kalau misalnya nih contohnya, kalau misalnya kalian berada di Kota Bandung, biaya hidup bulanan di Kota Bandung itu kan 4.300. Jadi biaya dana kedatangan ini 2 kali dari itu, berarti 8.600 gitu guys. Jadi biaya dana kedatangan ini diberikan kalau misalnya kalian udah di domisilinya berpindah gitu. Jadi kalau yang awalnya tuh misalnya di daerah kalian, kemudian kalian pindah ke Kota Bandung, dan kalian sudah dapat surat domisili di Kota Bandung, kemudian kalian mengajukan di halaman Monef BPI, maka akan keluar dana kedatangan gitu. Jadi biaya kedatangan ini seperti bonus kali ya. Berapa kali? Iya cuma sekali guys, cuma pertama kali kita datang doang dikasihnya. Untuk dana biaya hidup bulanan ya tentu berbeda ya untuk S1, S2 dan S3. Jadi kalau untuk S1 itu agak sedikit lebih kecil, kalau untuk S2 dengan S3 itu sama gitu ya untuk biaya hidup bulanannya. Jadi dikitlah perbedaannya. Nanti kalian bisa simak lagi video saya yang ini. Di sini saya sudah jelasin untuk S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Jadi kalian. Nah, selanjutnya untuk dana tunjangan buku. Untuk dana tunjangan buku S1, dana tunjangan buku S2 ya. Oke. Untuk dana tunjangan buku itu dia dapatnya per tahun. Jadi setahun sekali. Gitu ya. Jadi untuk S2 itu dapatnya 2 kali, untuk S3 itu 4 kali. Jadi dapatnya sesuai dengan apa ya, masa studi yang disetujui oleh BPI. Kita lanjut, kampus tempat kuliahnya kita tentukan sendiri atau pihak BPI yang nentuin? Nah, teman-teman semua, inilah perbedaan BPI dengan LPDP. Jadi kalau BPI itu kita udah dinyatain lulus di kampus tersebut baru bisa daftar di BPI. Nah, makanya butuh LOE. Makanya syaratnya BPI itu salah satunya yang paling utama itu adalah LOE. Jadi kalau LPDP kan kita bisa daftar LPDP dulu tanpa harus lulus di kampus gitu. Nah, kalau BPI itu berbeda guys. Jadi BPI itu memang kita harus lulus dulu di kampus tersebut baru bisa daftar BPI, karena ada syarat persyaratan LOE tadi. Jadi tentunya kita menentukan sendiri kampusnya mau di mana, dan kampus-kampus tersebut itu harus sesuai dengan kampus yang disetujui oleh BPI gitu. Jadi kita daftar dulu di kampus tersebut, dapat LOE baru bisa daftar BPI gitu ya guys. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah jika tidak registrasi dulu di kampus kemungkinan kecil bisa lolos wawancara? Ya, betul sekali Kak Ika Nova ya. Jadi sebenarnya salah satu apa ya, resiko yang harus kita tanggung yaitu ketika misalnya kita belum ada pengumuman BPI ini, tetapi kita harus buru-buru untuk registrasi di kampus untuk bayar SPP yang kemungkinan ya biayanya nggak sedikit gitu ya. Nah, jadi memang harus daftar dulu. Misalnya kalau misalnya kalian tidak mau defer ya, kalau misalnya kalian tidak mau geser ke semester berikutnya, jadi ya memang harus bayar SPP-nya gitu.
dan lulus ataupun tidak lulus itu nanti gitu. Jadi bayar aja dulu gitu ya. Jadi tetap harus registrasi ya Kak Ika Novi. Ika Nova. Kali Kakak mau daftar. Jadi strateginya itu, tipsnya itu adalah Kakak daftar kampus, dapat LOE, kemudian Kakak daftar di semester genap. Nah, kalau kayak gitu kan Kakak nggak perlu bayar SPP dulu di semester ganjil. Sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Ini Kakaknya bertanya kalau guru ASN apakah mendapatkan tunjangan full per bulannya atau biaya hidup bulanan mungkin ya maksudnya di sini. Ya, semua sama gitu ya. Entah itu dia PNS, entah dia non-PNS, sekolah swasta, sekolah negeri, kepala sekolah, itu sama ya. Biaya hidup bulanannya segitu. Tergantung daerah tentunya ya. Jadi nggak ada kayak kalau non-PNS biaya hidup bulannya segini, kalau PNS segini, nggak ada ya guys. Jadi semuanya sama gitu. Dan nggak ada perbedaan di situ. Jadi kalian kalau misalnya daftar, oh saya PNS nih nggak bakalan dapat biaya hidup bulan segini, enggak, sama semua ya. Kecuali mungkin gaji ya. Kalau gaji mungkin ada yang, kalau yang PNS kemungkinan besar enggak mendapat tunjangan, apalagi PPG ya, enggak mungkin dapat gitu. Jadi mungkin hanya dapat gaji, tetap gajinya tetap masuk kayaknya. Ini beberapa pertanyaan, apakah LPDP dan BPI sama ya? Sama ya guys ya. Ini untuk beasiswa S2 tidak boleh menikah ya Kak, sama seperti LPDP. Saya juga baru tahu ya, ternyata memang ada ya. Kalian bisa jawab di sini mungkin ya, karena saya nggak tahu ternyata LPDP boleh menikah. Memang ada yang kayak gitu ya guys. Saya sama sekali nggak tahu. Tetapi di sini nggak ada syarat ya, di BPI itu nggak ada syarat. Oh, dia itu sudah menikah atau bukan? Belum. Jadi selama saya baca panduan nggak ada syarat seperti itu. Justru di BPI pada saat saya mengisi formulirnya yang di websitenya itu, di situ ada sudah menikah atau belum. Jadi kalau kita misalnya mencentang sudah menikah, maka di bawahnya itu kita disuruh untuk mengupload KTP suami, itu suami atau istri ya. Jadi nggak ada sih, nggak ada syarat seperti itu ya guys. Untuk LPDP juga saya nggak tahu apakah ada syarat seperti itu atau tidak. Kita lanjut, usia 47 tahun, apakah bisa apply beasiswa S3 pakai beasiswa ini? Di sini saya dapat untuk usia yang 47 tahun untuk non ASN itu 47 tahun udah nggak bisa ya guys, karena ASN itu batasnya sampai 45 tahun doang itu untuk S3 gitu. Jadi kemungkinan besar Kak, bapak atau ibu ya, ini udah nggak bisa daftar BPI lagi nih. Kalau misalnya untuk rekomend info beasiswa 47 tahun dalam negeri, nah ini ada teman saya yang S2 bareng gitu ya, umurnya udah nggak bisa daftar BPI, dia tuh dapat beasiswa dari pemerintah daerah gitu, jadi dari dinas. Nah mungkin bapak ini bisa mengajukan ke sana untuk dapat beasiswa melanjutkan studi, karena teman aku dapat, siapa tahu bapaknya bisa dapat juga. Ada ibu yang muda, lucu banget ya, ada pertanyaannya, guna BPI ini apa gitu. Ya, buat Ibu Eristina, jadi Bu, BPI itu adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia, di mana kita mendapatkan bantuan dana pendidikan bagi yang ingin melanjutkan studi gitu, entah S2, S3. Nah, kalau misalnya Ibu pengen tahu lebih banyak tentang BPI, kalian bisa cek di video saya yang ini, di situ aku udah jelasin panjang lebar tentang BPI. Dan di playlist ini juga ada guys. Jadi bagi teman-teman semua yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi dan ingin mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia ini, kalian bisa siapkan dari sekarang. Ingat ya guys, beasiswa itu nggak bisa kita dapatkan dengan persiapan seminggu, dua minggu udah bisa langsung dapat gitu, karena persiapannya lumayan panjang.
Jadi kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Kalau misalnya kalian pengen daftar 2024, ini kan buka lagi sekitar bulan 3 atau bulan 4, April atau Mei, Maret, April, Mei itu buka. Jadi kalian siapin dari sekarang persyaratannya apa saja, banyak-banyak menonton video atau banyak-banyak membaca tentang BPI. Kemudian juga terutama untuk rencana studi atau personal statement buat, kemudian saya juga sudah memberikan tipsnya bahwasanya ketika kita membuat personal statement atau rencana studi itu harus sering dibaca orang lain, kemudian harus sesuai dengan format yang diberikan sama BPI. Nah, insyaallah kalian bisa lolos kalau kalian persiapannya matang gitu. Nah, teman-teman semua, itu dia tadi video dari saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa memberikan pencerahan. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang BPI, kalian bisa komen di bawah ini. Komen aja di situ. Kalau misalnya saya nggak bisa jawab komennya kalian satu persatu, saya bakalan bikin video seperti ini lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di YouTube saya. Nah, terima kasih. Kalau misalnya kalian mungkin pertanyaannya tuh nggak bisa kalian tulis di YouTube atau komen di YouTube ini, kalian juga bisa DM saya di Instagram, nanti aku sematin di bawah di description box itu ya, untuk Instagram saya, dan kalian bisa DM di situ. Insyaallah saya balas satu persatu, tapi sabar ya guys kalau misalnya saya nggak sempat lihat semua. Oke, itu dia tadi video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan kalian tentang Beasiswa Pendidikan Indonesia. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.